Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Kali ini saya mau tutorial cara pengonekan AZ connection ya. Nah, jadi ini dia mobil saya sudah terpasang Nakamichi Legend ya. Seri Legend yang 9in dan juga frame-nya ya seperti ini. Ini juga sudah saya kasih anti gores nih ya. Anti goresnya saya pakai punyanya laptop ya, saya potong sendiri ya. Oke, tanpa basa-basi sekarang kita langsung lanjut aja ya. Nah, cara mengonekan ya AZ connection ini seperti mirroring, teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita nyalain dulu handphone kita ya. Dari handphone kita ya, jangan lupa kita install dulu ya teman-teman ya AZ connection-nya. Ini udah saya install lah. Di sini juga dia perintahnya suruh akan suruh mendownload di APP ya. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman ya. Nah, oke. Berhubung handphone saya sudah ada, tadi saya baru install ya, itu ya baru install. Nah, sekarang di sini dia bilang klik to check wifi connection to help ya, kita klik. Nah, sudah diklik, kita di sini suruh menggunakan data hotspot tethering kita teman-teman ya. Nah, di sini hotspot kita nyalain ya, gampang banget teman-teman ya. Kita nyalain, sudah nyalain, kita keluar dulu ya dari sini. Nah, kita konekin si wifi nya dulu ya. Nah, di sini terhubung ya, sudah terhubung untuk hotspotnya, tethernya sudah terhubung, udah connect ya, itu lamanya kita keluar. Setelah keluar, kita klik lagi si AZ koneksinya di head unit kita ya. Nah, jika sudah terhubung seperti ini ya, otomatis akan langsung terhubung ke si head unitnya teman-teman. Nah, dia otomatis akan standby seperti ini. Sekarang kita nyalain. Oh ya, sekarang kita bagian suaranya teman-teman ya. Nah, untuk bagian suaranya kita harus konekin bagian bluetoothnya teman-teman ya. Sekarang kita konekin bluetoothnya dulu ya. Kita balik ke menu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang bluetoothnya sudah connect ya. Nih, bluetooth saya sudah connect ya. Nah, kita cari galeri dulu. Oke, lanjut nih. Sekarang untuk suaranya udah masuk ya, karena bluetoothnya udah connect. Sekarang kita keluar. Kita masuk ke AZ-Con ya, karena saya udah connect tadi AZ-Con-nya. Nah, otomatis suaranya masuk ya. Cuma yang sangat disayangkan itu touchscreen-nya nggak bisa lewat sini teman-teman tuh, jadi tetap kita harus lewat layar. Nah, gitulah langkahnya sih, mudah ya, langkahnya mudah. Yaitu pertama kita download install dulu di handphone kita AZ connection-nya, kedua bluetooth kita konekin ke head unit kita ya, khusus untuk Nakamichi Legend. Keempat, hotspot tethering kita dari handphone kita harus konekin dulu ya, si wifi head unitnya ini ke hotspot handphone kita. Terakhir tinggal kita nyalain deh, udah konek, gampang loh teman-teman. Nah, seperti ini ya. Yeah.